Dulu masa saya tak ada pekerjaan, suami saya tiap bulan beri nafkah, duit gaji pada saya. Tapi bila saya dapat pekerjaan, suami saya langsung tak beri nafkah. Siang pula ke dia. Setiap bulan dia mendapat gaji dan bonus. Bila saya minta nafkah dalam 100 hingga 50 ringgit, suami saya marah pada saya kerana suami saya kata saya sudah ada pekerjaan. Adakah perbuatan suami saya itu dianggap berdosa? Baik. Kita ulang-ulang sama. Orang laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan, bernamalah suami dan isteri. Maka suami ni wajib beri tiga perkara hak asas: makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Sama ada diberi itu pakaian, diberi itu makan minum terus, atau diberi duit, tak apa juga. Nah, ada orang yang tak beri duit, dia beri nasi, dia beri air, cukup lekat dah lah. Dia tak beri, beri duit, dia beri, dia beri baju buat siap dah. Boleh juga dia nak beri duit. Puan tu beli sendiri lah. Nak beli lauk apa pun, nak masak apa pun, beli sendiri lah, kain mana-mana pun, beri duit. Ha, dia panggil tu nan nafkah tu. Sekalipun isteri dia kaya umpamanya, nah, wajib juga suami kena tanggung isteri ni nafkah. Bak nafkah adalah harta, makan minum, tempat tinggal dan pakaian yang wajib dikeluarkan oleh pihak suami kepada pihak isteri sekalipun isteri ini kaya harta berjuta-juta. Nah, takdir kata suami isteri dia orang kaya adalah kontraktor, pakai mesti lapu bulat. Tok laki dia konduktor, on dakak lapu bulat. Mana kepeh. Nah, boleh 300 setengah sebulan. Bini 35,000 sebulan. Nah, wajib juga konduktor hok basak ni tanggung makan, minum, tempat tinggal isteri. Dak dosa isteri tak mau keluar sekepeng pun daripada 35,000 ni. Sunat, Nabi kata perempuan yang mewah dak belanja suami dia. Sunat. Faham ke? Ha, jadi suami ni berdosa. Sebab dia kata isteri dia kerja, dia tak mau dah nak pakai. Faham tak? Kita tak tahu hak kita. Eh, kena lebang ni tu lelaki belaka. Nah, tu lelaki kita kalau jenis jujur apa? Jenis bapak nawak. Nah, bohong muka kita.